Angkasa, kardus milik Nobita. Nobita, lagi-lagi bikin banyak sampah. Cepat bereskan sekarang juga. Iya. Aku sudah susah payah buat satelit ini, enak saja dibilang sampah. Di sini satelit luar angkasa. Pusat, jawablah. Itu satelit luar angkasa. Suneo? Beritahu yang lain. Tunggu. Baru-baru ini, aku bertemu dengan pencipta model pesawat satelit di tempat latihan astronot yang asli loh. Bahkan aku juga sempat ikut latihan bersama mereka. Latihan? Dreng-dreng. Lalu mereka bilang, katanya aku punya bakat untuk menjadi astronot. Jadi mamaku langsung membelikan teleskop bintang yang besar. Kalau mau lihat, boleh kok ke rumahku. Aku juga. Kamu kan sudah punya pesawat satelit yang lusuh itu, Nobita. Jadi nggak ikut nggak masalah, kan? Pesawat satelit? Jayan, kamu tahu nggak dia buat dari apa? Mau keluar angkasa? Pakai ini. Kamu pasti punya alatnya, kan? Misalnya semacam pasang mesin jet di sini. Oh iya, aku punya alat yang bagus. Perlengkapan uji coba pesawat satelit. Sebenarnya ini alat yang dipakai oleh anak-anak masa depan untuk belajar simulasi pesawat satelit. Oh, jadi ini mainan? Biarpun dipakai anak-anak, tapi pesawat satelit yang dibuat bisa terbang ke luar angkasa sungguhan. Yang benar! Kalau begitu, ayo! Ayo berangkat ke luar angkasa, kita rakit saja pesawatnya sekalian di sana. Bukan! Bagaimana sih? Maaf, aku terlalu semangat. Pertama-tama, kita pilih dulu model satelitnya. Sekarang tinggal dirakit mengikuti rancangannya. Bahan-bahannya bagaimana? Tentu saja, sama seperti pesawat satelit kamu yang lama. Tapi ini tidak cukup. Ayo kita cari lagi. Kardus, hanya ada ini. Bawa saja kalau mau. Aku hanya punya segini. Terima kasih banyak. Aduh, ada lagi. Ya, sebanyak ini mungkin sudah cukup. Si Suka, hari ini kami membuat pesawat satelit. Nanti kalau bisa datang ke rumahku ya. Jadi dengan ini, lalu bagaimana cara membuat satelitnya? Ya, dengan ini. Gunting. Mula-mula digunting dulu, lalu dibuka. Kalau sudah beberapa lembar, terus dengan solatip ini, kita satukan supaya tidak lepas. Lalu ikuti pola yang ada dan tinggal lanjutkan saja. Aku mengerti. Gunting dulu ya. Lalu rekatkan semuanya. Masuk sekaligus mesinnya, dipasang di bagian atas pesawat. Sekarang sudah selesai.
Ini sudah selesai. Iya, benar. Kelihatannya seperti rongsokan. Pakai ini pasti bagus. Apa itu? Ini cat super kuat. Dengan ini, kardusnya bisa tahan dari tekanan ruang hampa di luar angkasa. Juga sebagai penangkal radiasi matahari. Dan yang terpenting, bisa menahan pecahan meteor kecil. Anak-anak, waktunya makan. Baik. Ternyata membuat pesawat satelit itu sangat melelahkan ya. Karena hari sudah gelap, kita terbangkan besok pagi saja ya. Bahan bakar sudah siap. Area luncur sudah dikosongkan. Gangguan cuaca nihil. Hitung mundur. Mulai. Peluncuran dalam 5 detik. 4, 3, 2, 1, 0. Roket meluncur. Saja, mulai tekanan udara. Proses dimulai. Mengembang. Mengubah jalur rotasi. Kecepatan 400 km per jam. Masuk ke orbit bundar. Huh? Artinya? Peluncuran kita berhasil. Ore! Tapi sekarang bagaimana kita bisa ke sana? Kita bisa lewat pintu palka itu. Wah! Karena ini pintu 4 dimensi, jadi langsung terhubung dengan pesawat satelit. Ayo, masuk ke dalam. Itu sih namanya curang. Pokoknya kami berdua harus pakai alat itu. Giant? Suneo? Tenang, Giant. Serahkan padaku. Ini hadiah untuk Doraemon. Dorayaki Kikuchi ya. Itu buat kamu, tapi harus ada imbalannya. Ayo cepat kita buat satelit yang keren. Jangan lupa baca buku panduannya baik-baik ya. Tenang saja, jangan khawatir. Mereka bisa tidak ya? Ayo, masuklah. Jangan sampai merusak kardusnya. Karena kalau sampai kardusnya terbuka, kita bisa tersedot ke ruang hampa udara. Tutupi dulu lubangnya. Berikutnya. Sudah selesai. Sepertinya sudah tidak ada lubang lagi. Lama-lama aku mulai terbiasa. Kalau yang ini? Yang itu adalah pintu kalau mau keluar angkasa. Jadi hati-hati. Luar angkasa? Wah. Melihat bumi dari jarak segini. Oh iya, Doraemon. Kalau posisi kita seperti ini dengan bumi, kok kita tidak jatuh? Kamu memang tidak pernah belajar. Masa cuma yang seperti itu tidak tahu? Tapi baiklah, sebenarnya itu karena sudut tembak satelit yang tepat. Sudut tembak satelit? Roket itu, kalau hanya ditembakkan tegak lurus ke atas, pasti akan jatuh kembali lagi ke bumi. Lalu, kalau terlalu rendah dari ketinggian, terbang sebentar, tidak lama roketnya pasti jatuh di suatu tempat. Tapi kalau ditembakkan lebih tinggi dan dari sudut yang pas, lama-lama memang roketnya akan turun perlahan.
Tapi karena bumi bentuknya bulat, roketnya akan bergerak mengelilingi bumi seperti sekarang ini. Oh, jadi itu artinya... Iya, hal-hal kecil sebaiknya tidak usah dipusingkan. Aku mau cari makanan dulu sebentar ya. Baru sebentar di luar angkasa, tapi rasanya kakiku sudah berat sekali. Harusnya di sini. Ada. Maaf, permisi. Si Suka, langsung saja ke halaman belakang ya. Ini pesawat satelitnya. Hebat. Mie instan. Karena adanya cuma ini. Tapi apa bisa dimakan di tempat begini? Tadi aku sudah tuangkan air panasnya. Aduh, panas. Nobita, hati-hati. Maaf. Wah, kuahnya jadi kental begini. Rasanya sih tidak berubah, tapi makannya jadi susah. Oh iya, ada soda juga loh. Botolnya langsung kosong. Kamu ini ceroboh. Maaf, aku lupa soal dinding kardus ini. Manis dan rasanya unik. Karena di ruang antigravitasi seharusnya rasa tidak berubah. Wah, lihat, indahnya. Apa? Itu adalah udara dan soda yang keluar dan membeku bersamaan dari celah-celah pesawat satelit ini. Indah sekali. Oh iya, mumpung sudah di sini, ayo kita lihat dari luar. Asik, melayang di luar angkasa. Indah sekali. Karena di sini tidak ada udara, jadi langitnya sangat jelas. Luar biasa. Itu apa? Meteor atau? Jangan-jangan UFO. Itu giant. Itu satelit. Besarnya. Lihat kan, Nobita? Pesawat satelit buatanku. Hei, buatanku, tahu? Dengan ini, kami mau bertualang mencari planet baru. Wah, di sini nggak perlu banyak tenaga. Bukan tidak perlu tenaga, tapi yang benar tidak ada berat. Suaranya sama sekali tidak terdengar, tapi sepertinya tidak bagus. Iya, perasaanku juga bilang begitu. Sepertinya mereka semakin jauh dari kita. Itu artinya... Itu gawat. Jangan-jangan Giant dan Suneo, mereka tidak memperhitungkan orbit satelit dan juga jarak menyalakan jetnya. Orbit? Kalau dibiarkan, mereka bisa terbakar di atmosfer bumi. Pesawat satelit kita berputar mengelilingi bumi dengan ketinggian 400 km di atas tanah. Satelit mereka seperti ini. Karena posisi lepas landas yang terlalu tegak, tekanan udara terlalu banyak di depan mereka, kecepatan pesawat terus turun dan semakin mendekati bumi. Lalu akhirnya... Gawat! Kita harus beritahu mereka sekarang. Iya. Halo. Ya, Doraemon. Giant! Ada apa? Terbakar! Melari! Aduh, apa? Kau nggak bisa? Kenapa? Pintunya terhalang! Suneo ini bagaimana sih? Habis bikin berantakan, malah pergi main entah kemana. Apa? Mereka terjebak di dalam. Mereka sudah semakin jauh. Kalau begitu, kita susul mereka sekarang. Tidak bisa, tidak seperti mengejar di bumi. Kalau pakai mesin jet, yang bertambah adalah jarak rotasi kita.
Kita akan semakin jauh dari bumi karena membuat lintasan baru. Kita pasti makin jauh dari Giant dan Suneo. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus lawan arah. Nyalakan. Ya, bagus seperti itu. Loh, kau malah semakin turun. Ini mustahil. Mesinnya mati. Lakukan sesuatu. Pesawat satelit mereka sudah tidak kelihatan. Mereka pasti bermaksud mendekati kita, tapi yang terjadi malah melaju terbalik. Melaju terbalik? Dalam menyalakan mesin jet saat mengitari bumi, mereka akan melaju terbalik. Ketinggian rotasinya akan menurun. Akibatnya sekarang mereka semakin dekat dengan bumi. Gawat! Apa tidak ada cara untuk menolong mereka? Ada satu cara. Kita juga gunakan teori yang sama. Kecepatan penuh saat melaju terbalik. Kita pasti bisa masuk ke jalur orbit mereka. Mesin jet, nyalakan! Kalian pegangan yang kuat. Jangan khawatir, dengan satu kali menyalakan roket, kita pasti berhasil menyusul lintasan mereka. Tapi kalau gagal bagaimana? Kita masih punya cukup bahan bakar, tapi ini bukan waktunya gagal. Ada apa? Bahan bakarnya habis. Hah? Lihat! Jaya dan Suneo! Kita menyusul! Hei! Mereka lompat! Itu sangat berbahaya! Gawat, mereka tidak sampai! Kalau begini... gawat! Kantong ajaibku ada di balik baju astronot ini! Talinya tidak cukup panjang. Kalau begitu kita harus sama-sama. Kamu siap? Dalam satu lepasan, kita pasti sampai kan? Apapun resikonya, tidak ada pilihan. Tunggu, aku punya ide bagus. Jangan menangis, Suneo. Ibu! Nobita! Itu kan? Hebat! Ini adalah idenya si Suka. Ayo pegangan. Syukurlah! Ini semua berkat si Suka. Padahal susah payah membuatnya. Akhirnya jadi barang satu kali pakai. Tapi indah. Teropong bintangku ketinggalan di sana. Bye.
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。